kilometer juga pinten. Ceritane tiang niku sing semerat nang ini. Profit nek ngomong teng mriku niku butuh 1000 butuh cita sik enter. Ten gua. Allah. Tapi tok ora. Pocoke barongan iki. Iya. Seperti gua ini disembunyikan. Satu ya, Kang. Hati-hati, Kang. Iya, lubangnya itu. Lah itu ada lagi sana. Yang mana? Oh iya. Ya Allah. Ya Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam budaya, damai selalu Nusantaraku tercinta dimanapun Anda berada ya. Teman-teman, di kesempatan kita kali ini kita agak ekstrim ya teman-teman ya, di lereng bukit untuk menuruni sungai, dan kita akan melihat atau mereview sebuah goa yang konon di dalamnya itu adalah seringkali ditempati atau dibuat keluar masuk dari ular besar ya. Ini menurut cerita tutur masyarakat yang sempat kita temui tadi, bahwasanya ular besar itu seringkali memakan dari ternak-ternak warga ya, seperti ayam, bebek, bahkan anak-anak kambing itu ya. Nah, kalau melihat anak kambing saja itu bisa masuk ya, berarti ular itu tidak kecil ya, ular itu besar ukurannya. Jadi seperti itu ya, itu dalamnya itu menuju ke sungai itu ya, itu menuju ke sungai. Dan konon memang ini agak jauh dari pemukiman, makanya mungkin ular itu jadi lebih luasa mungkin ya, seperti itu ya. Ya seperti apa, nanti tetap ikuti terus perjalanan kita kali ini ya, jangan di skip agar tidak ketinggalan dengan momen-momen yang pemandangan dan juga rimbunan yang memang asik ini ya. Jadi masih sangat alami nih ya, masih terdengar suara-suara burung tadi sempat di anu sama anjing tadi ya teman-teman ya. Ya tentunya kita tidak bisa belat. Gimana Kang? Ada apa Kang? Ada kayak suara orang potong-potong tapi belum nampak orangnya. Loh? Iya, tok-tok, tidak tapi di depannya. Ya kita diantar oleh spiritual kita ya, dan penunjuk jalan sempat memberhentikan perjalanan kita kali ini. Ada katanya ada suara orang yang sedang melakukan kegiatan di bawah sana, tapi kita belum kelihatan ada sosok manusianya itu ya. Itu mungkin dari kayu bakar juga. Iya lah. Iya. Iya lah kan. Wah, lah kok serem ini rek. Ada suara-suara tanpa rupa ini. Iya dah. Eh, kak Ana. Kak Ulo ini wis mulai ano kan? Ya kita lanjutkan. Ini sebelum kita tadi mendengarkan suara ya, dan ternyata di bawah kita itu sungai ya. Loh. Ya kita sudah ada di. Kita merambat ke sungai ini dengan pelan-pelan ya, kayak begini. Yuk, serem banget tempatnya kayak gini. Hati-hati kang. Ya, memang tempatnya ini lembab ya kang. Ada banyak sungai ini ya. Itu yang sungai besar, ini yang sungai kecil. Jadi memang ini memang kayaknya memang sangat tepat ini sebagai tempat habitat ular nih ya. Oh, itu orang macul-macul itu. Iya kang, ada suara cerak-cerak nih kang. Oh iya itu, iya itu ya. Hai, jadi tangkauan ya? Enggak. Tangkauan kita kayak. Coba kita anu saja, kita samperin aja kan. Di mana itu? Katanya ada gua, anu di mana? Kita tanya anu warga lokal. Di mana? Ya seperti ini ya teman-teman ya. Sungainya ini kemarau ini jadi agak surut ya. Kita mencari sumber suara tadi ya. Kemana tadi ya sumber suaranya tadi ya? Assalamualaikum. Oh ya itu ya di sana ya sumber suaranya itu ya teman-teman ya. Oh di sana itu ya.
Akhirnya kita ketemu ya dengan sumber suaranya itu ya. Tuh Pak D ini dijeni ya sawah ya. Tanemin apa D? Itu serai. Oh rencana serai, oh serai awis ya D. Ini kapan teng gubo ya berita. Oh kelintu dalane. Kelintu. Oh sing anan lho nggih. Buat sampean teng jam niku yen ketinggal. Oh nggih nggih nggih. Sing korene wonten ulung leler. Oh nggih mriku. Gua mriku. Nggih nggih boten tentu. Oh tapi memang sering enten ular nggih nggih nggih. Nampake boten tentu nampake niku pirangan hari nopo ngoten lho. Nggih 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 nggih. Niku korene tiang-tiang kathah ngoten ta? Nggih kata sing semrap. Semrap. Gaib ngoten ta? Nggih. Oh, gaib ya. Kuwi nek bumen kok be asli ulo ngeten kuwi. Gaib nggih. Nggih. Turune dawane sak pinten? Turune 10 meter juga pinten? Critane tiang niku sing semrap nene. Proses nek nginum teng mriku niku butuh teng mriku buntute tasih enten. Ten gua. Nggih. Allah. Bahaya. Berarti dawa apa kan? Lah kok gak gaib? Merinding lho. Merinding lho, merinding ya Allah. Gua. Ya pikirane ta. Lah ngono bapake wani jan kene. Lah bapake kan wong kan mriki nggih. Yang mriki. Di sini enggak mungkin. Iya iya. Ditampakin. Ya pikirane ta? Ya mriki mawon. Sana ta. Nggih Mas tekno nggih. Nggih sampean sampean mriku nurut niki. Oh nurut kali niki. Nggih 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 nggih. Jen sampai ningali kanan kanan ya nggih 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 berarti ceritane masyarakat niku ndugi guwa sampai kali melolor ngene nggih ngoten lumpun tutup riku niku buntute sik ten guwa Kang ngoten nggih lebot ya Allah padahal jarake ku ya 10 meter punjul Kang langsung dari anu kan jauh jarake niku kira-kira kali dosa lebih oh, lho lah nggih berarti berarti gak ulah sembarangan kan ya apa wani iki nek kata ya udah enggak apa-apa yo medalen niku kirangan dinten nopo hari nopo ngoten. Oh, tertentu nggih nggih. Nggih. Mboten anu nggih. Tidak taun pisan ngoten. Oh, setahun sekali. Gaib nggih. Oh, ayo sana. Nggih. Pun ngapunten. Terima kasih, Mas. Nggih. Ya, kita tetap hati-hati. Oke, teman-teman, kita coba menelusuri ya ternyata benar ya menurut Pak Tani tadi ya mencangkul sawahnya itu ular besar ya ular gaib ya mungkin karena memang tidak setiap hari keluar itu ukurannya sangat besar sekali katanya dari goa itu mulutnya itu ke sungai sana itu kalau mau minum, ya kalau minum itu jaraknya sekitar 20 meter itu buntut ya atau ekornya itu masih di dalam goa. Nah ini cerita tutur masyarakat ya bukan dari saya sendiri ya nanti kita dikira kita hoa tadi tidak ada settingan bahkan saya juga tidak kenal orangnya. Gimana Kang? Langsung sana ta Kang? Lho. Wah, aku nek ijin ora kawani rek. Aku ndisiki ngene. Coba kita anu aja teman-teman ya. Kita percepat saja karena guanya ini masih sekitar 50 meter ini dari sini. Lho. Oh, ono gunung Kang. Oh, iko. Ya itu ya teman-teman ya. Itu damnya. Yang menurut bapak tadi ularnya itu ke sana itu untuk minum ya untuk minum itu ke sana nah, sedangkan ekornya itu dalam gua nah, kita nanti coba ke sana waduh emang nih rek, gak aruh aku rek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mbak. Itu kok cepet-cepet, gini kan mbak? Iya kan kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Eh maksudnya nang bolongan iya kan? Iya. Loh loh kok kan? Loh kok udah nyambilin dah? Dua, dua ekor lagi. Ya, itu nyambi itu ya sama di atas sana. Lah ya Kang. Lho, ular. Allah Akbar. Ular bos. Iya, kecil kecil. Allah. Gawat deh rek, ngeli iwak mosane iku. Iya kok. Kok kepala ular.
Iya, iya kelihatan ya teman-teman ya, tadi lompat ya. Iya, Bang, terbrok ngene mang aku kaget ya. Ambles emang ya. Ambles ya, Bang. Oh, ternyata ini ya damnya ya. Ya kita coba ke langsung ke tempat guanya itu aja teman-teman ya. Saya keburu anu pengen tahu ini, penasaran ini teman-teman ya. Katanya tadi di dam, setelah dam itu kanannya dam. Sini Kang. Hah? Iya iya gula. Ah di sana tapi di sana. Oh gitu. Ya ya. Gimana Kang lanjut Kang? Wah wah wah. Ya, ini kan go gede kan, gede kan. Ya. Sing rada rada nyengit ya. Apa-apa. Gede cari gede. Kok disrembong, Bang? Ya ya. Rembong ta asli. Kok kok rada rungsep ngene ya? Iya. Hai. Oh, ya, sip. Ini saya mencari kayu dulu ya, teman-teman, untuk mendeteksi adanya mungkin ada ular yang anu. Langun lah, betul. Ayo, teman-teman. Eh? Waduh, jalan nih, awas. Iya, awas. Oh, ya. Iya, ta? Iya. Apa? Duri, duri, duri. Loh, gak ngono. Gak bisa bobong ini berarti, loh. Iya, kan, gak ada yang berani, Kang. Loh, jelas gak bisa bobong ini, gak ada akses jalan ini kan berarti gua ini dikeramatkan atau di angker. Terus mana? Eh, masih kan? Eh, nek memang bisa bohong ya. Hmm? Iki kaya rubuhe alami, rubuhe pucuke barongan itu. Iya, Kang. Seperti gua ini disembunyikan. Oh iya, iya, Kang. Berarti memang tidak boleh sembarang orang, Kang. Sembarang. Maju pelan-pelan, yeah. Hati-hati ya. Pelan-pelan. Assalamualaikum, kula nuwun, rahayu. Ya Allah, kok ngene rek dalane, Kang? Eh, sawu amek dalane, Rek. Astagfirullahaladzim. Eh? Ndi? Wah iya. Ya seperti ini teman-teman ya. Gua dari persembunyian atau tempat pertapaan ular yang konon sangat besar sekali. Semut kayak. Aduh. Maju, maju, maju. Iya kan? Kayak apa gitu loh? Ya Allah, seperti ini teman-teman ya. Kayak sudah mengingatkan kalau di sini itu tempat. Hati kang, hati kang. Ini loh. Nah ini teman-teman ya. Lo ini kayak ngelingkar-lingkar ini. Iya kan? Iya. Ini di atas ini loh. Ya Allah, hati-hati kang, hati-hati kang. Mengingatkan kepada para pemirsa. Anak ini bawahnya kan? Apa? Eh? Anak apa? Iya kan? Kita aku ikut coki-coki direk, anak kan harus nyabek norek. Mana tang gulung kumburi lho. Merambat, merambat iki mang koyo. Assalamualaikum, rahayu. Sebelah kene kok ana angine nyebul isis ya. Koyo metu kusuk kan durung nang. Hah? Kembali. Mau kali. Ini seperti ini teman-teman ya. Isis ya? Iya, kan. Isis. Berarti gulung iki digodak. Jeruk kok ngene rek? Apa jenenge bahasane di kotak? Ya, aduh. Kayak lugar gitu. Iya. Kita lihat ya teman-teman ya. Loh. Enggak apa-apa ya, teman-teman ya. Halus banget. Iya. Iya. Halus. Berarti ya, ya ada ularnya. Ada penghuninya. Subhanallah, ada ikan makan. Hah? Loh, ada lebah ikan makan. Iya. Apa? Iya ini. Oh, lebah ikan ini. Lebah pas dekat tendinya. Oh, ini. Apa itu kena kena demam lah. Ya? Ini madu yang sangat mahal. Bagus ini. Iya, kan? Enggak sih ulungnya. Bukan. Lu betul, lu betul lu. Iya, betul lu. Iya, kakak. Kayak nanti gua. Ini harus kan. Itu di dalam itu ya, teman-teman ya. Kayak nabrak. Kayak nabrak. Kayak nabrak. Kayak nabrak. Yang lain, yang lain. Kelpul ya. Eh, ternyata tidak satu ya, Kang. Hati-hati, Kang. Apanya? Ya, lubangnya itu. Lah itu ada lagi sana ya. Ya seperti ini teman-teman ya. Ternyata benar adanya gua yang konon sebagai tempat persembunyian.
ular naga. Hati-hati teman-teman ya. Tetap waspada. Itu lah kita masak ini gede ini ya kan. Astagfirullah. Hati-hati kang. Ya, ini itu nekat ya teman-teman ya. Hati-hati kang. Hati-hati kang. Hati-hati kang. Kang, ayo maju. Ya, maju dikit lagi. Buat foto ini. Iya, Kang. Ya Allah, kok ngono rek. Oh, berarti ada ya, ada penghuninya gitu, Kang ya. Iya, hati-hati kan. Oke teman-teman, penelusuran kita kali ini ternyata sangat menantang ya. Hati-hati kan, ojo sembrono. Jangan sampai terlena ya. Iya, Kang. Dari apa? Info dari bapaknya tadi kan kepalanya di dam sana, ekornya masih di sini. Ya Allah. Lu lah iku padek plungker ndukur iku, Kang. Ya Allah. Astagfirullahalazim. Ya Kang. Oke, teman-teman ya, kita sambutan kita lanjut ke video selanjutnya nanti ya. Seperti apa? Karena ini gak enak hati saya. Oke teman-teman ya. Astagfirullahaladzim ya Allah.